wabarakatuh. Kami di sekarang hanya terdiri dari 6 dusun yang terdiri dari 1 dusun Matibowong, dusun Karanganyar, dusun Bendung, dusun Karangasem, dusun Kembang Kuning, dan dusun Rapat. Di pemerintah seluruh berisik di sekami terdiri dari pada 14 perangkat desa termasuk Kades yang terdiri dari seorang sekdes namanya Irwin ya, dan 14 RT. Harapan kami ke depan desa Karanganyar akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Mengingat sudah peningkatan kemiskinan sudah mulai bagus karena kami juga termasuk desa yang tidak ekstrim miskin karena di dalamnya juga kita ada santing, sudah vibrasi bebas tak aksara. Saya berdiri di Karanganyar itu yang pertama dipimpin oleh seorang Lengkong Kowong. Dia dulu memberikan sebuah desa Karanganyar kurang lebih ya sebelum zaman di Belanda. Satu desa kami sudah bagus karena tinggal sedikit dengan adanya dana desa memang sangat membantu untuk peningkatan ekonomi baik infrastruktur dan sebagainya. Alhamdulillah kami tidak termasuk itu, peningkatan ekonomi masa sudah bagus. Terus kami berusaha ke depan, punya target ke depan untuk infrastruktur desa Karanganyar 5 tahun ke depan tidak akan tercapai dengan baik. Nah, untuk 5 tahun ke depannya lagi, di tahun ke depan kami sudah peningkatan sumber daya manusia untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, kita tahu, kami di zaman sekarang masih dalam pandemi, untuk kebaikan juga masih mengintai kita. Alhamdulillah di desa kami sementara ini tidak ada laporan orang terkena 11 dengan bantuan-bantuan dari pemerintah.
kita pegang 5 PKA PNPT, terus 5 PNPTD, itu sangat membantu untuk peningkatan. Semoga kedepannya lebih semangat dalam menjalani segala kegiatan dan bisa dapat berkembang lebih baik lagi. Semoga selalu hidup rukun, guyub rukun terus pemuda-pemudi di desa.